saya Basari, Wakil Bupati Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan kali ini kami berserta rombongan jamaah rifaiyah berziarah di makam pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Rifai yang ada di Tonandu, Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, tujuan kami berziarah di sini adalah selama ini kami beserta masyarakat melakukan ajaran-ajaran dari beliau Mbah Kiai Haji Rifaiyah, namun belum pernah berziarah. Dan hari ini alhamdulillah kami bisa berziarah di makamnya. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada guru kami, guru pemberi ajaran terhadap paham rifaiyah. Ini kami serombongan ada 49 orang. Jadi sebetulnya pengikut rifaiyah itu yang ada di Kabupaten Semarang, di Jawa Tengah, cukup banyak pengikutnya, jutaan orang. Nah, karena ketika mau ziarah di sini biayanya cukup besar karena harus lewat pesawat. Nah, ini sudah kumpul-kumpul dari masyarakat ini, mereka mengumpulkan, nabung satu tahun sehingga alhamdulillah bisa terwujud, bisa ziarah di sini ada 49 orang. Tidak, ini bukan difasilitasi oleh pemerintah daerah, tidak. Jadi mereka atas keinginan, kesadaran sendiri, mereka berziarah sini tidak difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi kami merasa selama ini kami membawa ajaran-ajaran Barifai dan kami belum pernah berziarah. Sebetulnya masyarakat, semua masyarakat yang ada di Jawa itu ingin berziarah di sini karena terkendala oleh biaya dan jauhnya perjalanan. Nah, sehingga kami memperankan untuk menabung dan alhamdulillah hari ini bisa tercapai. Kemungkinan nanti di tahun-tahun yang akan datang juga akan rombongan lebih banyak lagi. Ini dalam rangka menunjukkan ketaatiman kita terhadap guru. Jadi ini adalah sebagai bentuk hormat kita kepada guru kita yang memberikan ajaran-ajaran rifaiyah. Rencana hari besok kita akan berkunjung ke Pemda, kita akan diskusi bagaimana peran pemerintah daerah, kepedulian pemerintah daerah terhadap makam pahlawan nasional Mbah Kiai Haji Ahmad Rifai ini, bagaimana kepeduliannya, terus kemudian bagaimana pedulian pemerintah daerah Minahasa terhadap kelompok minoritas dari anak cucu keturunan Mbah Rifai yang ada di kampung Jawa ini. Kita besok akan diskusi dengan pemerintah daerah. Harapan kami dengan kedatangan kami, pemerintah daerah nanti ada kepedulian terhadap makam, kemudian ada kepedulian terhadap kaum minoritas yang ada di kampung Jawa, terutama anak turun, anak cucu dari Mbah Kiai Ahmad Rifai. Kami rencananya besok ke Pemda, terus kemudian hari Kamis kami sudah pulang. Jadi kami di Pemda ini hanya besok dan perjalanan kami di sini sudah 3 hari. Kami di Kabupaten Semarang antara Muslim non Muslim sudah bisa berbaur menjadi satu lewat forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Jadi saling toleransi. Ketika non Muslim Nasrani merayakan hari Natal, kita ikut menjaga bagaimana agar mereka beribadah dengan tenang. Begitu juga ketika umat Muslim merayakan kegiatan, juga banyak dibantu oleh kelompok-kelompok non Muslim. Jadi sana kerjasama antar umat beragama cukup bagus dan saya berharap nanti di sini juga terjadi seperti itu, sehingga kita bisa menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini bisa terjaga dengan baik, tanpa ada gesekan apapun kaitan dengan beda pandangan, beda agama, dan beda keyakinan. Sebetulnya umat Muslim yang ada Minahasa nanti bisa diskusi bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Ini sebetulnya potensi sekali untuk dibuat destinasi wisata, terutama wisata religi. Nah, ketika ini dibangun, dicetuskan sebagai wisata religi, nah tentunya ini nanti akan membantu pemerintah daerah dalam rangka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitar makam dan tentunya bisa menambah PAD, pendapatan asli daerah.
Sekali lagi saya berharap dengan kedatangan kami di sini, ketika kami nanti sudah diskusi dengan pemerintah daerah ada kepedulian, bisa mengangkat ini sebagai destinasi wisata, sehingga nanti pemerintah daerah sendiri juga akan mendapatkan keuntungan dari pendapatan asli daerahnya. Jadi ini adalah salah satu karya kitab dari Mbah Kiai Ahmad Rifai yang hari ini yang dibaca ini adalah 80 juz. Seperti Al-Quran itu kan ada 30 juz. Ketika 30 orang membaca satu juz atau satu kitab, satu buku, itu berarti terselesaikan dalam waktu singkat itu satu khatam Al-Quran terbaca semua. Dan ini diharapkan dengan pembacaan bersama ini, satu orang ada dapat satu, dapat dua juz, sehingga dalam waktu singkat ini terselesaikan khatam satu kitab karangan oleh Mbah Kiai Rifai. Ya, kalau ada momentum tertentu di sana, yang dibaca ini adalah sebenarnya filosofi. Filosofi kayak syair-syair mengajak kebaikan. Bagaimana kita hidup berbuat baik, bagaimana kita beribadah dengan benar. Ini ada dikandung di dalam kitab yang dibaca ini, dan ini kitab terjemahan. Bahasanya bahasa Jawa yang dibaca ini. Jadi bahasa Jawa cuma ditulis pakai Arab Latin. Kalau ini dibaca pelan, ini sebetulnya bahasa Jawa. Yang intinya kayak semacam syair, ajakan berbuat kebaikan, ajakan untuk beribadah yang benar. Terima kasih. Terakhir saya menghimbau kepada umat muslim, mari kita ajak masyarakat kita untuk gemar berziarah. Berziarah bukan berarti musyrik, karena dalam berziarah kita di samping mendoakan para syuhada, mendoakan orang tua kita, mendoakan para pahlawan, di sini juga kita mengenang bagaimana perjalanan hidup, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahwa besok kita juga akan meninggal seperti mereka-mereka. Jadi tujuannya adalah untuk mempertebal iman kita bahwa kita juga akan mati, dan tentunya kita juga butuh didoakan anak cucu kita. Maka hari ini kita masih hidup, kita juga mendoakan mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah meninggal terlebih dahulu.